Karomah Abuya Syar'i Ciomas. Ulama Paku Banten Abuya Tubagus Ahmad Syar'i Ciomas Banten adalah sosok ulama yang saat ini diakui keberadaannya sebagai himayah atau paku tanah Banten. Pesantren beliau terletak di daerah Ciomas yang jumlahnya sangat sedikit, sebab untuk menjadi santri di pesantrennya hanya orang-orang pilihan yang diizinkan dan direstui langsung oleh beliau untuk bermukim bersama Abuya Syar'i. Ulama Paku Banten yang satu ini, banyak santri-santrinya yang menyaksikan secara langsung karomah beliau. Namun yang akan kami bahas di sini hanya sebagian kecil saja dari kejadian-kejadian menakjubkan yang disaksikan langsung oleh santri-santri Abuya Syar'i. Mari petik hikmah dan pelajaran dari pembahasan ini. Bahwa bagi seorang arif billah, apapun tak ada yang mustahil selama kita mengenalnya, maka apapun akan terjadi atas kehendaknya. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenali masyarakat Indonesia. Bahkan orang Banten sendiri masih banyak yang tak mengenalinya. Dikarenakan beliau memang jarang sekali terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang sowan ke rumahnya untuk meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau juga disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas Banten yang asli dan hanya ada satu-satunya di dunia ini. Semoga beliau diberikan umur panjang dan sehat selalu agar terus dapat membimbing kita menuju jalan ma'rifatullah dan menciptakan generasi penerus demi kemaslahatan umat di seluruh dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات.